Manajemen Persib Bandung dipastikan batal rekrut pemain naturalisasi G Junior untuk kompetisi musim 2020. Direktur PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB, Teddy Cahyono, mengatakan negosiasi antara kedua belah pihak tak menemui kata sepakat. Sebelumnya, Persib Bandung sempat berpeluang mendapatkan tambahan tenaga baru dengan mendatangkan G Junior. Agen G Junior, Amage Mateo, pun mengakui bahwa Persib Bandung memang tertarik dengan jasa kliennya. Persib Bandung tertarik dengan G Junior karena sang pemain bisa menjadi pengganti Ezekiel Endausel yang akan hengkang pada musim 2020. Namun, manajemen Persib Bandung saat ini dipastikan batal merekrut pemain naturalisasi asal Kamerun itu. Direktur PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB, Teddy Cahyono, membenarkan kabar tersebut. Teddy mengatakan negosiasi antara kedua belah pihak tak menemui kata sepakat. Teddy menambahkan ia belum bisa memastikan mengenai aktivitas perburuan pemain baru Persib selanjutnya. Ia mengaku akan mendiskusikan hal itu kepada pelatih Robert Ren Alberts. Sekian berita bola kali ini, saksikan terus berita terupdate lainnya. Gulan Chandra pamit undur diri, dan jangan lupa Soccer Never Die With Kick Off. Jangan lupa subscribe ya!